enak beneran. Beneran. Kami enggak enak. Udah. Nah, udah. Abang sini aja udah senang. Sini ada. Makasih banyak, saya udah digratisin. Makasih banyak. Saya jadi segen tadi. Enggak, saya pokoknya makasih banyak. Oke. Okay. Makasih banyak, Bang. Dengan Andri, channelnya Gumilang Jalan-Jalan, jangan lupa nonton ya. Iya, saya. Oke. Okay. Makasih, Bang. Makasih. Aduh, jadi gratis ini makan di sini. Kalau sakit pulang kan, kalau sakit sudah, terus kalau sakit itu masih muda menikah jadi sakitnya, masih punya anak cie dah sakit. Mantap lah bang, masih muda daripada lah gay beko telambe kok. Tos bang, dengan abang siapa? Kevin bang. Oke, makasih bang. Kevin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di pasar kulinernya ya. Jadi pasar kuliner yang ada di Kota Padang Panjang ini merupakan salah satu pasar kuliner yang paling ramai, yang paling terkenal yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau teman-teman dari luar kota atau dari luar provinsi, kalau berkunjung ke Sumatera Barat harus berkunjung ke Kota Padang Panjang dan singgah di pasar kuliner ini. Karena ini tidak ada duanya di Sumatera Barat yang seramai ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba salah satu kuliner yang ada di sini. Ini saya sudah beberapa kali berkunjung ke pasar kuliner. Jadi setiap saya kunjung ke pasar kuliner ini, saya akan membuat satu video yang menarik, makanan yang enak, yang unik, yang ramai di pasar kuliner Padang Panjang ini. Nah, saya tertarik dengan sate soleram ini karena sangat ramai dan sangat banyak sekali ini dagingnya. Nanti kita akan coba seperti apa rasanya. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Pak, mohon izin ambil video ya, Pak. Sate soleram nih, Pak. Kuahnya ada dua ya, Pak? Iya, ada yang kacang, ada yang kuning. Boleh dicampur, Pak? Boleh ya. Cek dicampur. Campur bisa. Enggak, dua aja. Satu dicampur, satu kacang aja. Oh, satu duanya daging ayam. Iya. Yang cie campur lah Pak dagingnya. Oh, dagingnya campur, campur kuah, campur daging. Iya. Makasih kok, Bung Kuy. Makan siko. Oh, makasih banyak. Jadi Pak, awak ambil video dulu Pak. Oh, iya. Kuah kacangnya sama do sate Madura Pak, sama. Ya. Oh, beda. Ciri khas Minang ya, kuah kacang ciri khas Minang. Ah, yang oh, sip. Yang mah kuah kacangnya Pak. Oh, yang itu. Nah, ini dia kuah kacangnya. Jadi di sini itu ada dua macam kuah, satu kuah kacang, yang satu kuah kuning. Jadi kalau kuah kuning ya sudah terkenal ya dengan sate Padang itu kuahnya berwarna kuning. Sate soleram ku ada cabang yang lain atau di sini? Dua gerobak. Dua gerobak. Gerobak pertama masuk. Oh, yang di ujung situ ya, Pak? Iya, masuk. Jadi kalau yang buka di ruko itu enggak ada ya? Enggak ada, ada. Memang gerobak sih ya, Pak. Oke. Oke. Nah, ini dia satenya yang sedang dibakar. Jadi nanti saya akan pesan dua dicampur ya. Kemudian ini kuahnya panas. Wah. Benar-benar nikmat ini rasanya. Di Padang Panjang itu kan dingin, kota hujan, jadi ini kita cocok dengan makan sate panas-panas, dan ini dengan kuah yang benar-benar masih dari kuali, masih panas. Nah, ini teman-teman perhatikan dagingnya ini dibakar benar-benar matang ya. Kemudian
di sampingnya ada kuali, letak kuah kuningnya, dan yang di ujungnya itu adalah kuah kacang. Saya pesan satu khusus yang kuah kacang untuk Danu, karena Danu itu suka kuah kacang ya, Nu ya. Danu suka yang mana, yang kuah kacang ini atau yang kuning, yang warna kuning? Warna kuning. Tapi biasanya suka yang kacang. Iya, tapi sama kacang. Oke, nanti kita campur juga ya. Kak, kalau sate soleram kok lah baralah mau buang? Saya tahu nama Mampe. Nama Mampe? Baru apa, ambulot masih bujang. Oh, berarti lah generasi kedua ya, Pak? Lah generasi kedua. Alah lamo ya, Pak. Alah. Nama Mampe gini 2023. Duo. Wow, luar biasa ini teman-teman. Jadi sate soleram ini ternyata sudah ada sejak tahun 1964. Sudah berapa tahun tuh? Dan saat ini masih ada di Kota Padang Panjang dan masih sangat ramai sekali dan sangat terkenal di sini. Di sini ada dua ya, dua gerobak di pasar kuliner Padang Panjang ini. Nah, kita akan coba ini ya. Makasih ya, Pak. Makasih. Dan ini dia satenya, ini yang kuah kacang yang kesukaan Danu. Ya Danu, ini suka ini? Iya. Ya, ini satenya dengan kuah kacang dan ada bawang gorengnya di atasnya. Ini masih panas-panas. Kita cobain ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Undih maoi. Iya, sabana lama iko. Jadi rasa kacangnya itu yang dia digilingnya tidak lembut, jadi masih terasa kacang, kemudian ada manisnya seperti apa ya, gula Jawa atau apa ini ya, ada rasa manisnya, ada pedesnya juga, dan terasa sedikit ada memang kayak bumbu-bumbu gitu ya, rempah atau apa ya, bumbu-bumbu khas Minang lah, itu terasa sekali. Ini sangat berbeda sekali dengan sate Madura, jauh sekali. Jadi teman-teman harus coba nih sate soleram yang ada di Kota Padang Panjang, tepatnya di pasar kuliner. Nah ini yang balado, yang dikasih lado merah ini, undih maoi. Ditambah lama jadinya, jadi ditambah kuah kacang yang manis, ada ditambah pedas lado merahnya, wah luar biasa ini rasanya. Dan ini dagingnya, ini dagingnya juga tidak full daging semua ya. Jadi dagingnya itu udah dicampur seperti parutan kelapa dan bumbu-bumbu gitu. Dan ini dia yang dicampur, ada kuah kacang dan kuah kuning. Kuah kuning ini khas sate Padang ya. Jadi yang kuah kuning kita campur dengan sate kacang yang agak sedikit manis ya. Kalau menurut saya yang kuah kacang ini, kita coba kuah kuningnya dulu. Gurih. Jadi gurih pertama kali terasa saya yang kuah kuning ini gurih, ada pedesnya sedikit, dan wah teksturnya ini tidak terlalu encer, kuahnya ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental sekali, pas cocok lah buat saya. Nah, dagingnya wah lembut dagingnya, tidak perlu tenaga untuk mengunyahnya ya. Nah, ini kita coba pakai ketupatnya. Panas-panas ini, masih terlihat itu asapnya. Undih maoi, sabana lama. Ditambah dengan kerupuk jange, ini kesukaan Danu ini kerupuk jange. Iya Nuh? Iya, tadi ada pedes-pedesnya. Oh, ada pedes-pedesnya dikasih yang kuah kuning ini. Jadi rasanya mantap. Mantap. Ini ada, masih ada pedes-pedesnya lagi. Oh, masih ada pedes-pedesnya lagi. Danu suka pedes? Suka. Suka. Mantap pokoknya ya Nuh ya. Nah, ini kita campur kuah kuning dengan kuah kacang. Wow, luar biasa rasanya. Danu juga suka. Biasanya Danu dia nggak suka pedes, tapi ini dia cocok kayaknya kalau dicampur dengan kuah kacang ini Anu ya.
Gimana rasanya, Noh? Mantap. Mantap. Gimana rasanya, Nak? Mantap. Mantap. Rasa apa? Rasa apa? Rasa enak. Enak. Rasa sate atau rasa? Kare. Gimana rasanya, Noh? Mantap. Mantap. Mantap, kata Danu. Dan ini memang benar-benar mantap. Pokoknya teman-teman kalau berkunjung ke Sumatera Barat atau ke Kota Padang Panjang, wajib nih singgah di Sate Soleram. Terkenal sejak tahun 1964. Ini tepat berada di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Jadi di sini itu satu tempat teman-teman bisa mencari kuliner apa saja ada di sini yang khas dengan Sumatera Barat atau khas Minang ada di sini. Jadi tinggal pergi ke satu tempat, teman-teman bisa menemukan semuanya. Di sini juga ada minuman, teh manis, teh es, teh telur, tapai, teh susu, kopi hitam, kopi susu, jeruk panas, jeruk dingin, teh tarik, cappuccino, Milo, lemon tea. Kami baru sekali nih makan yang ada di bisa dicampur satenya. Biasanya kalau ini aja, itu aja. Ini kan sekali ada dua. Selera orang itu macam-macam. Iya. Yeah. Itu lebih banyak cenderung orang campur. Rame ya, Pak, banyak satenya. Sekarang sepi ya. Dia rame pas Sabtu Minggu. Oh, pas cuma Sabtu Minggu. Kalau pas rame berapa kilo daging? Pas rame itu. Berarti tiap hari buat ya? Satenya tiap hari buat ya, Pak? Iya, bikin pagi, jual sore, bikin pagi, jual sore. Blok saja. Dari blok. Udah. Lanjut lah, Dek. Jauh, Sade. Gak bisa, Pak, kami kamu. Harus bayar. Harus bayar. Enggak bisa, Pak, bayar. Tempatnya di mana nih, Pak? Ya? Kalau di upload di mana? Enggak, kami mau bayar. Kami di ada channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan namanya. Oh, Gumilang Jalan-Jalan. Oh, iya. Pernah lihat. Saya pernah kesini juga dulu di Ampera Tanpa Nama. Oh, yang di situ. Yang di Ampera Tanpa Nama yang di situ. Iya, nah, di bawah. Setelah kami ke sini kan kami kemarin belum sempat untuk ke Soleram. Yeah. Jadi hari ini saya khusus di sini. Alhamdulillah. Nah, Pak, kami bayar. Kalau nggak bayar kami nggak jadi upload. Kami mau bayar. Udah. Kami nggak enak, Bang. Kami nggak enak. Nggak enak beneran. Kami nggak enak. Udah. Upload sini aja udah senang. Kan? Sini ada info Sumbar kemarin. Iya. Ada apa aja tuh? Iya, saya juga pernah lihat Herlina Basri pernah ke sini. Herlina Basri. Iya. Tapi ya pengunjungnya sini alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada Pak Gubernur Iwan Pretno sering juga sini. Iya. Bang, saya mau bayar kalau saya nanti. Ya, saya datang aja upload sini. Alhamdulillah. Jangankan Om lagi adik-adik ya. Yang setelah di STSI ini kan sering juga upload yang mau suka. Oke, makasih banyak kalau gitu. Terima kasih banyak, semoga laris. Amin. Sampai anak cucu besok masih ada Sate Soleram. Amin. Saya kesini, anak-anak saya kesini masih ada besok. Amin. Dan mudah-mudahan makin terkenal lah Sate Soleram yang di Padang. Tapi kalau ada yang kurang, sip. Kalau dikritik. Menurut saya sih enggak. Maju saya juga, sip. Pelanggan. Kalau kurangnya sih menurut saya nggak ada. Semuanya kesimpulannya enak. Tapi kalau dari sate kacang saya itu kan lebih cenderung ke rempah-rempah. Sate
kalau sate, biasanya sate kacang, sate Madura itu kan manis. Saya taunya manis. Sini emang berbeda. Kayak seperti apa ya? Kuah kacangnya lontong apa ya? Pical. Kuah lontong, kuah picalnya Padang gitu. Kalau kuah kacangnya khasnya ke rempah. Betul-betul. Jauh berbeda sama sate Madura. Sangat jauh, beda ya. Beda lain-lain. Makasih banyak, saya udah digratisin. Makasih banyak. Saya jadi segen tadi. Enggak, saya pokoknya makasih banyak. Oke, okay. Makasih banyak Bang. Dengan Andri, channelnya Gumilang Jalan-Jalan. Jangan lupa nonton ya. Iya, saya. Oke, okay. Makasih Bang. Aduh, jadi gratis ini makan di sini. Alhamdulillah sudah kenyang dan terima kasih Sate Soleram, hari ini kita makan di sini digratiskan ya. Tapi saya sebenarnya segan, saya nggak enak, tapi ya gimana lagi ya, mau melawan Uda tadi yang ya memang sudah lebih tua dari saya, nggak baik juga melawan orang tua ya. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah digratiskan dan sudah dikasih rezeki untuk saya makan di situ secara gratis. Mudah-mudahan satenya makin laris dan makin ramai terkenal di seluruh Indonesia. Nantinya wisatawan di berbagai penjuru bisa mampir ke pasar kuliner dan singgah di Sate Soleram. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman, karena itu semua sangat membantu saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi.